Kementerian Kesehatan melaporkan kasus gagal ginjal akut mencapai 324 kasus hingga 15 November 2022 yang tersebar di 27 provinsi. Juru bicara Kemenkes, Muhammad Syahril, mengatakan tidak ada penambahan kasus sejak 2 minggu terakhir. Adapun jumlah pasien yang dirawat juga mengalami penurunan. Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh mencapai 111 orang dan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 199 orang. Menurut Syahril, jumlah pasien yang meninggal pun tidak ada penambahan sejak 2 minggu terakhir. Berikut sebaran kasus gagal ginjal akut per provinsi di Indonesia.